Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Zainal. Saya di sini akan memberitahu gimana caranya menanam semangka dari pertama kita penyemaian sampai panennya nanti. Pertama kita ambil tanah, lalu kita taruh di polybag, kemudian kita siram, lalu kita taruh benihnya kurang lebih dalamnya itu 2 cm. Setelah itu kita tunggu umur 1 minggu sebesar ini. Setelah 1 minggu kita tunggu umur 2 minggu sebesar ini. Penyiraman yang pertama umur 2 minggu. Terus kita tunggu lagi umur 3 minggu kita pindah ke lahan dengan pemupukan Dino. Setelah pemupukan Dino, kita tunggu sampai umur 1 bulan, baru kita pupuk lagi menggunakan pupuk Dino. Setelah umur 1 bulan, baru kelihatan bunganya. Setelah itu, umur 1 bulan setengah, udah mulai berbuah sebesar ini. Yang keempat, yang terakhir umur 1 bulan setengah, tal 4 kali penyiraman. Terus umur 2 bulan, kita tunggu umur 2 bulan udah nyampe buah sebesar ini. Setelah 2 bulan, kita nunggu 3 bulan, kita waktunya untuk pemanenan. Ya, sebelum panen kita siapkan tempat-tempatnya. Satu tempat untuk penempatan semangka, 2 tempat untuk pengambilan air untuk penyucian semangka, 3 tempat untuk pengganti plastiknya. Pertama kita ambil semangkanya, kedua kita taruh, terus kita cuci dengan air. Setelah kita cuci dengan air, kita bersihkan dengan tisu. Setelah bersih kering, kita masukin ke tempat yang udah kita siapkan, yaitu tempat pengganti plastik. Yang dari pupuk dinosaurus, semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam petani Indonesia. Video ini dipersembahkan oleh Pupuk Dinosaurus, pupuk saat bumi diciptakan.